Halo teman-teman, kembali lagi di channel konten kreator. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini admin akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan email di WhatsApp. Dan ini adalah fitur terbaru di WhatsApp tahun 2023. Nah, oke, untuk fitur ini baru hadir di WhatsApp original yang versi beta, versi terbaru. Oke, langsung saja untuk caranya buka WhatsAppnya. Jadi pastikan teman-teman sudah menggunakan WhatsApp beta versi terbaru. Kemudian, klik titik tiga di kanan atas. Berikutnya, pilih setelan, lalu pilih yang akun. Ada fitur baru yang bernama alamat email tinggal ketuk. Nah, di bagian atas ada keterangan "tambahkan email Anda", jadi email membantu Anda mengakses akun atau bisa digunakan untuk login akun WhatsApp kalian, dan email tidak dapat dilihat pengguna lain. Jadi, artinya... Email tersebut tidak akan diperlihatkan ke teman kalian di WhatsApp ataupun secara publik. Nah, di sini admin coba contohkan tambahkan emailnya seperti ini. Setelah teman-teman tambahkan ketuk lanjut. Nah, cek di aplikasi Gmail, jadi WhatsApp mengirimkan kode verifikasi email untuk verifikasi email Anda di WhatsApp. Nah, di sini admin coba cek di aplikasi Gmail. Nah, seperti ini dia kodenya. Setelah diisi, ketuk verifikasi. Nah, berhasil terverifikasi, teman-teman. Dan di sini admin coba perlihatkan untuk versi WhatsApp beta yang admin gunakan. Jadi versinya seperti ini, versi 2.23.24.15 beta. Misalkan teman-teman ingin menggunakan atau mendapatkan fitur tersebut, kalian coba update WhatsApp kalian ke versi ini. Nah, misalkan teman-teman ingin menghapus emailnya, caranya masuk ke akun seperti ini: pilih alamat email, nah ketuk icon pensil, berikutnya ketuk titik tiga di kanan atas, pilih hapus email, pilih hapus. Nah, jadi caranya seperti itu dia, teman-teman, cara menambahkan email di WhatsApp.